Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra Tilka ayatul kitab wa Qur'an mubin Alif Lam Ra Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang Muslim. <Sessizuk> <Sessizuk> Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. <Sessizuk> Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya, dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau, Muhammad, benar-benar orang gila." Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami? Jika engkau termasuk orang yang benar. Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran Dan pasti kami pula yang memeliharanya Dan sungguh kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu, dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Demikianlah kami memasukkannya, olok-olok itu. Ke dalam hati orang yang berdosa, mereka tidak beriman kepadanya Al-Qur'an, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu. Walau Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit lalu mereka terus menerus naik ke atasnya Laqalu Tentulah mereka berkata, "Sesungguhnya pandangan Kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir." Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu, pemberi rizkinya dan tidak ada sesuatu pun Melainkan pada sisi kamilah hasanahnya Kami tidak menurunkannya Melainkan dengan ukuran tertentu

Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِّمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Dan sungguh kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka, apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya." Dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Kecuali Iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia, Allah berfirman, "Wahai Iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?" Ia ya, iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia. Yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Ia, ya, iblis, berkata, 'Ya Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan.' Allah berfirman, 'Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan.' Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat ia <tuhanku> ya, iblis berkata, "Tuhanku." Oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Dia Allah berfirman, Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. laka alaihim illa man ittaba'aka Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Wa dan sungguh, jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai tujuh pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Sesungguhnya, orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Allah berfirman, "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman." Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.

Kabarkanlah kepada hamba-hambaku, bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, "Kami benar-benar merasa takut kepadamu." Mereka berkata, Janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak. abasyartumuni ala dia, Ibrahim, berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu, dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?" Mereka menjawab kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Dia Ibrahim berkata, Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat. Dia Ibrahim berkata, Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan? Mereka menjawab, Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. <tuh> Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya. <Sess> Maka, ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, <Sess> dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal." Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu, membawa azab yang selalu mereka dustakan, dan kami datang kepadamu, membawa kebenaran dan sungguh." Kami orang yang benar, maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu, dan telah Kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis. Pada waktu subuh, dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu. Dia, Lut, berkata. Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan Aku, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat Aku terhina. Mereka berkata, "Bukankah kami telah melarangmu?" Dari melindungi manusia, dia, Lut, berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat." Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan kesesatan, maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur."

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda, dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman, dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Maka kami membinasakan mereka Dan sesungguhnya kedua negeri itu Terletak di satu jalur jalan raya Dan sesungguhnya penduduk negeri hijr Benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka, dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari Gunung Batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian, mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari, sehingga tidak berguna bagi mereka. Apa yang telah mereka usahakan, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Melainkan dengan kebenaran, dan sungguh kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Inna huwal alim. Sungguh, Tuhanmu Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup. Yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir, dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman, dan katakanlah Muhammad. Sesungguhnya, aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah Kitab Allah. Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Maka, demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Bima tu'mar anil Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara Engkau, Muhammad. Dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, sholat. Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.